Shalom, selamat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaannya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dengan dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan ceramah saya mengenai cara mencegah virus corona. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu virus corona atau COVID-19 dan gejalanya. Virus corona adalah kumpulan virus yang menyerang sistem pernapasan dan mengakibatkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu yang sedang menyusui. Vaksin untuk virus corona memang belum ditemukan, tetapi kita dapat mencegahnya dengan beberapa cara. Yang pertama, tidak berpergian ke tempat umum atau keramaian. Yang kedua, memakai masker saat beraktivitas di tempat umum. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, atau bisa memakai hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Yang keempat, menjaga daya tahan tubuh dengan pola hidup yang sehat. Yang kelima, jangan menyentuh mata, mulut, dan juga hidung dengan tangan yang kotor. Yang keenam, hindari kontak dengan hewan. Jika memang kalian menyentuh atau memegang hewan tersebut, segeralah untuk mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Atau kalau tidak ada air dan sabun, bisa memakai hand sanitizer. Yang ketujuh, masaklah daging dengan benar-benar matang. Delapan, tutup mulut dan hidung saat sedang batuk dan bersin, dan menjaga kebersihan lingkungan. Berkata terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan marilah kita tetap menjaga diri agar terhindar dari corona. Terima kasih. 갑자기 내게 나타나준 너.